kamera. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membuat cara menyetting, ya, cara menjeroing teleskop dengan sangat mudah dan gampang, ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke caranya, ya, saya mengingatkan untuk yang baru berkunjung di channel ini, like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe, ya. Untuk yang teman-teman yang selalu mensupport, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, untuk kalian. Oke, kita lanjut ke caranya. Oke, teman-teman, dan di sini pada bagian tengah teleskop, ya, ada turret atas dan turret samping, ya. Fungsinya itu untuk menjeroing supaya mimis perkenaan itu di zero, ya, atau di tengah-tengah antara vertikal dan horizontal, ya, di tengah-tengah. Gitu. Kita buka dulu, ya, teman-teman. Karena ini sistem yang dibuka bukan yang langsung diputar, ya. Karena ini dibuka dulu. Seperti ini, ya. Oke. Turret pada bagian atas ini supaya mimis itu kita kurang ke bawah dan kurang ke atas, kita main di sini, ya, teman-teman. Putarkan. Seperti itu, ya. Dan pada pinggir ini sama, ya. Seperti ini. Jika kalian ingin peluru itu supaya ke bawah, kita putarkan searah jarum jam, ya, atau ke kanan, ya, teman-teman, seperti ini. Jika kalian ingin peluru itu dimainkan ke bawah, seperti itu, ya. Dan jika ingin kalian memainkan peluru itu ke atas, kalian mainkan ke arah perlawanan arah jarum jam, ya, seperti ini, seperti itu, ya. Dan sama yang pinggir juga seperti itu, ya, teman-teman, prinsipnya. Jika peluru itu melenceng ke sebelah kanan, kalian putarkan searah jarum jam, ya. Jika peluru itu melenceng ke sebelah kanan, sebelah di sini, ya, kanan sebelah sini, kalian cukup putarkan si turret ini seperti itu, ya. Dan jika peluru itu main ke kiri, kalian cukup putarkan lagi berlawanan arah jarum jam. Seperti itu, ya. Mungkin teman-teman sudah paham, ya. Dan tinggal sesuaikan kalian mau di berapa meter kalian menjero teleskop itu, ya, teman-teman. Oke. Kita langsung ke skemanya, ya, teman-teman. Kita buat skema dengan kertas, ya. Oke. Dan di sini sudah ada kertas, ya. Di sini sudah ada kertas antara vertikal dan antara horizontal, ya. Jika kalian menembak, misalkan peluru itu kalian tembak dan sasarannya itu di sini, ya. Misalkan peluru itu mendarat di sini, ya. Kalian cukup putarkan turret pada bagian samping, ya. Kita simpan dulu. Kita tinggal putarkan turret bagian samping karena ini terlalu ke kanan, ya. Seperti ini terlalu ke kanan, ya, teman-teman. Kita mainkan turret pada bagian samping, ya, untuk berlawanan untuk searah jarum jam. Kira-kira kita putarkan sebanyak 10 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jika sudah seperti itu, kalian coba lagi tembakan ya. Jika kita tembakan itu peluru masih di sini, belum lurus dengan garis vertikal, kalian harus putar lagi ya untuk 3 kali track ya. Satu, sama berlawa searah jarum jam. 1, 2, 3. Oke. Dan secara otomatis si peluru itu mendarat pada garis ini ya. Tinggal sesuaikan saja. Dan ini belum pada zero ini ya. Belum pada tengah-tengah. Kalian harus memutar si turret atas untuk ke bawah seperti ini ya. Dari atas ke bawah. Kita harus putar searah jarum jam juga ya. Ini di atas. Kita putar lagi. Nih. Di sini ada up dan ada up dan down ya, teman-teman. Low up itu untuk ke atas dan down itu untuk ke bawah ya. Oke. Dan jika si peluru itu main di atas, masih di atas ya. Di atas antara garis vertikal, kita putarkan saja si turret atas ini ya searah jarum jam, sama seperti yang samping. Putarkan ya sebanyak kurang lebih 5 kali saja. Kita coba ini misalkan ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 misalkan. Peluru itu kita tembakan lagi dan kena pada bagian sini ya. Di sini peluru itu mendarat, kan belum pas ya teman-teman, pada zero. Dan kita harus putar lagi sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Lalu kita kelebihan 3 kali misalkan ya teman-teman. Dan peluru itu kita tembak lagi 1 kali dan mendarat di sini ya. Misalkan itu terlalu jauh ya teman-teman, karena kita 3 kali ya, misalkan ya kita memutar turret yang tadi itu 3 kali, harusnya 2 kali misalkan ya teman-teman. Kita putarkan lagi 1 kali banyak, 1 kali. Dan secara otomatis kita tembakan peluru itu akan mendarat pada zero sini ya, antara vertikal dan horizontal, dan akan zero ya teman-teman. Dan sama ya, jika peluru itu terlalu bawah, misalkan di sini peluru jatuh, kalian tembak peluru mendarat di sini, kalian harus memutar ke atas yang ada panah up ya, berlawanan arah jarum jam, yang berarti itu ke atas ya. Peluru itu kita putarkan misalkan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jika sudah kita putarkan, berlawanan arah jarum jam, dan barusan peluru di sini, dan kita coba tembakan dan peluru naik ke atas di zero ya teman-teman. Di sini otomatis kita sudah menjero ya teman-teman. Sama halnya seperti kalau kita menembak tapi peluru melenceng ke sebelah kiri seperti ini. Kita hanya memainkan turret pada bagian samping sini. Turret pada bagian samping sini untuk berlawanan arah jarum jam atau ke sini ya. Seperti ini. Kita misalkan putar sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali misalkan. Kita shot lagi
dan pada bagian sini ya. Peluru itu mendarat pada bagian sini. Dan kurangkan ya teman-teman. Kurang pada bagian zeronya. Kita putarkan lagi kurang lebih 2 ya. Sama berlawanan arah jarum jam. 1, 2. Dan secara otomatis juga akan maju ke sini ya peluru itu. Cukup mudah ya teman-teman untuk menjeroing. Asalkan kita harus tahu antara jeroing ini ya, antara rumus jeroing ini kita harus tahu ya teman-teman. Dan pada bagian kanan juga sama, kita tembakkan di sini peluru mendarat yang kita maukan. Peluru itu mendarat pada tengah-tengah ya teman-teman. Dan jika peluru mendarat di sini, kita putarkan searah jarum jam ya teman-teman, supaya si retikal ini mendekati ke ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, dan peluru langsung ke sini ya teman-teman, ke tengah-tengah. Oke, itulah dia caranya teman-teman. Semoga kalian paham dengan caranya, cara yang sangat sederhana menurut saya ya teman-teman. Tidak harus rumit ya, kita harus memahami saja arti dari dot-dot ya. Pada skop itu ada dot ya, tapi bermacam-macam bentuk ya teman-teman. Kalau saya itu menggunakan teleskop yang ada dotnya ya pada bagian dalamnya. Dan menurut saya kalau ada dot itu memudahkan ya teman-teman. Kalau berapa dot di atas dan berapa dot di bawah ya teman-teman, untuk memudahkan kita untuk menembak ya. Karena teleskop saya memiliki dot ya, mil dot. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya videonya. Semoga bermanfaat teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara menjeroing dan atau menitikan teleskop pada palang tengah ini ya, atau zero. Oke, mungkin cukup sekian dulu videonya. Kalian suka di like, di komen, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Oke, salam satu laras.